Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Aka Alalakon. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian tutorial cara menarik dana ShopeePay ke rekening bank kita. Oke, pertama kita buka aplikasi Shopee. Kemudian kita klik ShopeePay kita di sini. Kemudian di sini ada menu, ada isi saldo, bayar, kode bayar, transfer, tarik dana dan minta dana. Kita klik tarik dana. Kemudian di sini ada keterangan tambah rekening bank. Kamu memerlukan rekening bank yang terverifikasi untuk melakukan penarikan. Tambah rekening bank sekarang. Kita klik tambah. Kemudian di sini kita atur nama lengkap ya. Nama lengkap kita, nama pemilik rekening sesuai dengan yang ada pada rekening ya. Nama rekening kita tulis nama sesuai yang tertera pada rekening kita. Kemudian nomor rekening. Oke, kemudian pilih bank BRI, bank BRI ini. Kemudian klik lanjutkan. Oh ya teman-teman, di sini ada keterangan ya di atas. Mohon pastikan nama dan nomor rekening sudah benar sama dengan yang terdaftar, termasuk spasi dan nama depan atau tengah keluarga. Oke. Kalau sudah benar, kita klik lanjutkan. Di sini juga ada keterangan lagi, mohon pastikan nama dan nomor rekening sudah benar sama dengan yang terdaftar, termasuk spasi dan nama depan atau tengah keluarga. Sama seperti tadi, jadi kita pastikan ya 64661008068533. Oke, sudah benar. Kita klik selesai. Kemudian kita sidik jari ya, sentuh sidik jarinya. Jadi sudah masuk ya. Kalau kita ingin menambah rekening bank, kita tinggal klik tambah saja ya. Kemudian kembali. Oke, kembali. Kemudian sekarang kita klik tarik dana ya. Oh iya, tadi itu masih diverifikasi dulu ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu di pengaturan apakah sudah terverifikasi. Oke. Coba penarikan dana diperiksa. Jadi statusnya masih diperiksa teman-teman ya. Belum diverifikasi. Jadi kita tunggu sampai statusnya itu terverifikasi teman-teman. Oke. A few moments later. Kemudian setelah verifikasi, kita bisa mengambil atau menarik ShopeePay kita ke rekening kita teman-teman ya. Jadi caranya, kita buka akun Shopee kita, kemudian kita klik ShopeePay. Kemudian di sini ada menu isi saldo, bayar, kode bayar, transfer, tarik dana, minta dana. Kita klik yang tarik dana teman-teman ya. Nah ini teman-teman, tarik saldo dari ShopeePay ke, silakan pilih rekening bank. Kita klik dulu. Nah ini BRI yang sudah saya daftarkan beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian setelah kita menentukan nomor rekening kita atau ke bank kita, kita isi jumlah penarikan dana ya. Di sini kita kebetulan saldo saya 273.000, jadi saya akan tarik
270.000 saja ya. Atau saya tarik 250.000 saja. 250.000 ya. Begini. Kemudian di sini biaya admin tanpa biaya ya diterapkan ke penarikan dana yang sukses. Dana akan transfer ke rekening bankmu dalam waktu 1 hari kalender. Mohon perhatikan bahwa penarikan tidak akan diproses pada hari libur. Ya. Oke. Kita klik. Oke, di sini ada menu jumlah transfer ke bank 250.000. Oke, lanjutkan ya. Kita klik lanjutkan. Setelah itu, tarik saldo dari ShopeePay ke BRI. Jumlah penarikan dana 250, biaya admin tanpa biaya, jumlah transfer ke bank 250.000. Oke, kita tinggal klik konfirmasi ya. Kemudian kita isi sidik jari. Berhasil. Oke. Di sini 250.000 sedang diproses. Dana akan ditransfer ke rekening bankmu dalam 1 hari kalender. Mohon perhatikan bahwa penarikan tidak akan diproses pada hari libur. Oke, rincian. Saya klik rincian di sini. Jadi, ShopeePay bagaimana cara menarik uang ini infonya teman-teman ya. Oke, saya kembali. Kemudian tarik dana ke BRI, tarik dana dari ShopeePay, biaya admin 0, jumlah transfer ke bank 250 ya. Nomor transaksi ini teman-teman ya. Kita klik OK. Oke teman-teman, sedang diproses ya. Ini statusnya sedang diproses. A few moments later. Oke teman-teman, setelah beberapa menit, alhamdulillah penarikan dana sudah berhasil ya. Jadi sudah bisa diambil di rekening kita, baik melalui ATM ataupun langsung ke bank ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang subscribe, saya doakan hidupnya tambah sukses, rezekinya tambah lancar, dan semoga segala urusannya tambah lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.